Oke, masih di E-Talk Show with BHS, ya kan? Ini hadirin-hadirat pasti penasaran siapa di samping saya. Siapakah saya? Loh. Ya, pokoknya jangan jauh-jauh dari Om Wai ya. Aduh. Baru cocok gak? Cocok! 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 Alhamdulillah. Ini Om kenalin ya. Ya ini bukan Mbak Sri bukan. Bukan toh? Bukan ini. Bukan. Toh yang minggat terus kembali kan bukan. Iya. Yeah. Ini namanya adalah Memes Prameswari. Betul. Pesinden milenial. Tapi penyanyi pop yang jadi sinden. Betul sekali. Ya kan? Om pengen ngobrol banyak. Iya. Kamu Memes tuh yang nyanyi lagu Terlanjur Sayang itu bukan? Beda. Bukan. Itu beda kalau itu ibunya Kevin. Bukan. Oh, itu ibunya Kevin Kamin. Itu ibunya Kevin. Kamu punya anak Kevin juga? Bukan, beda lagi. Lah, bukan. Beda. Udah punya anak belum? Belum. Alhamdulillah. Dodo. Monggo. Monggo. Kasihan orang cantik berdiri terlalu lama. Encok, ya kan? MS ini di dalam catatan Om Wai kan punya Intel ini. Ini kelahiran Gresik ya bener ya? Iya betul sekali. Oh, arek Gresik kowe? Arek Gresik, tapi gede nang Surabaya. Oh, gede nang Surabaya. Ya, ya anak Gresik, Jawa Timur, terus ya. Besar di Surabaya. Iya. Iya kan? Terus tadi kan sudah nyinden. Om pengen denger langsung deh, ya kan? Denger ya? Iya. Ya, apa coba beneran enggak ini? Dikit-dikit ya. Iya. Jadi ceritanya tuh saya tuh banyak juga enggak apa-apa, kamu tuh gimana sih? Ah. Durasi. Ya, jangan terlalu cepat berlalu kalau udah kemesraan ini gitu loh. Ayo nyanyi mainkan. Citro janji tekone kowe ngepusi nganti sprene suene aku ngenteni nangis batinku ngerantes orepku teles kebes netes Allah neng dodoku. Luar biasa. Kalau Om kayaknya aku oke sih ya. Yes. Oke banyak. Oke banyak. Oke banget. Aku tuh malah tadi ya duduk di situ kan nungguin ngeliatin, aduh enak banget nyindennya. Aku harus belajar banyak. Karena aku tuh aslinya penyanyi pop, Mas. Oh, aslinya sampean itu penyanyi pop. Iya. Tapi karena suatu acara program tiba-tiba Memes mau enggak belajar nyinden langsung diajarin sama Teteh Dewi Gita juga. Oke. Langsung akhirnya bisa dikit-dikit lah gitu. Tapi udah suaranya bagus, suaranya cantik ya Mas. Iya, iya. Kalau lihat ke saya gitu loh, suaranya cantik terus. Harus, dodohkan atau bagaimana? Nah ini asal nyindan itu memang dadakan begitu spontanitas atau memang ada bakat dari keluarga atau bagaimana? Sebenarnya cukup spontanitas. Mm-mm. Karena kalau mamaku sendiri itu lebih ke host sebenarnya. Iya, terus pas Memes udah gede, Memes tuh kan anaknya nyanyi pop banget. Mm-mm. Mama bilang, sekali-sekali lah nak, kamu belajar lagu tradisional, melestarikan budaya kita tuh asalnya dari mana, kayak gitu. Terus bilang, iya ma, tapi susah gimana ya nyanyinya? Tiba-tiba ada casting langsung kecemplung. Dari situ belajar. Terus mama bilang, tuh kan mama bilang apa, kayak gitu. Jadi doanya orang tua itu langsung ke saya. Iya. Tapi kamu happy gak sebagai... Happy banget, alhamdulillah. Orang yang profesinya disebut apa? Penyanyi, penyindan atau apa sekarang? Sebenarnya tetap masih penyanyi. Masih penyanyi ya. Are you happy with that? I am totally happy. Totally happy. Your English is very good. Memes, yeah. Kamu itu mulai beken sejak... ajang pencarian bakat ya. Betul. Ya. Di 2015. Itu, ya apa ceritanya itu? Jadi karena mama encourage aku, adek bisa, adek harus coba dulu. Oh panggilnya adek ya? Iya. Oh manggilnya adek juga ya? Tepuk tangan. Biar akrab gitu kayaknya buat. Adek bisa, jangan khawatir dek. Iya bisa, dicoba aja. Ada aku. Ada. Terus. Iya, akhirnya waktu itu kan emang baru pertama kali pindah ke Jakarta di tahun 2015. Langsung ada audisi ajang pencarian bakat itu. Ikut, alhamdulillah lah, lolos sampai 11 besar. Gitu, wih. Alhamdulillah. Gini loh, orang yang pengen nanya, ini unik.
MMS ini, generasi yang disebut sebagai milenial tapi kok senang nyinden itu loh. Iya. Yeah. Anti mainstream gitu loh. Anti mainstream. Iya, yeah, karena kan emang awalnya itu dari suatu program itu kan. Mm-hmm. Terus baru akhir-akhir ini baru tahu pas pulang ke desa rumahnya mama. Matanya bagus banget tuh. Terima kasih. Sampai di kondol aku di situ loh. Kayak londo. Kalau ini nakutin, horor. Ya lanjut mbak, iya. Okay, jadi pas pulang ke desa, terus pulang ke desa ke rumahnya mama, ternyata Mbah Buyut itu adalah dalang wayang di Lamongan. Oh, di Lemenjen sana, Lemenjen. Lamongan, ya. LA. Betul. Jadi kamu nembang juga bisa sebenarnya ya? Enggak, masih belajar. Nembang dandang gulo, sinoman gitu bisa ya? Masih belajar. Eh si Roy kuwa ngopo, wanimal peng tamat. Asik, udah Fit ini jadi guru vokal saya habis ini. Gratis kan? Ya boleh loh. Ya kan? Gimana komentar sampean-sampean itu melihat generasi muda kayak Memes yang tiba-tiba seneng dengan seni tradisional, khususnya di bidang tarik suara, sinden gitu. Alhamdulillah sih mas, jadi campur sari itu bisa ini ya, langgeng, jadi nggak punah gitu loh mas. Kalau bisa populer ya. Iya, kalau ya. Bisa sih anak muda harus suka campur sari ya, suka lagu Jawa gitu. Dek Memes, okay. Boleh ya? Boleh. May I call you Dek ya? For sure, of course. Thank you. Dek kan selama ini kan manggung untuk acara-acara TV ya? Betul. Tapi pernah nggak ada yang apa namanya ngundang hajatan segala macam? Kalau off air untuk nyinden. Oh, untuk nyinden. Untuk off air ya. Kalau untuk off airnya malah lebih ke pensi kayak gitu, event birthday yang pop. Oh. Kalau buat bener-bener nyinden masih belum. Pensil. Pentas seni, pensi. Oh, pensi, pentas seni. Om nggak ngerti generasi kolonial, nggak ngerti istilah pensi. Acara SMA, ulang tahun SMA. PW, posisi wena. Iya, betul. Ya, oh gitu, pentas gitu ya. Saya rasa kita harus ngobrol banyak dengan Cah Ayu ini, ya kan? Jadi itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Om Y di E-Talk Show with BHN.